Yo guys, welcome back to my channel. Podcastnya Om Deddy, teman-teman. Ternyata Om Deddy di tag juga dong di Twitter. Waduh, apakah akunnya bakal hilang seperti Fort Animus? Ya, siapa sih yang gak kenal dengan Om Deddy, yaitu Deddy Corbuzier, dengan keahlian sulap yang berubah menjadi podcast ya, dengan jumlah subscriber udah mulai hampir 20 juta. Dan dia menarik perhatian Bionker untuk menonton podcastnya. Gila, podcastnya ada sampai internasional berarti. Menarik, menarik. Dan akhirnya di sini Bionker merespon dengan hasil tweetnya di Twitter. BTW Bionker aktif banget ya, dia main Twitter. Oke. Yang belum klik tombol subscribe, silakan diklik tombol subscribe karena kita bakal ngebahas bareng-bareng. Dan di sini juga kayaknya ada rekaman suara tapi enggak tahu ini asli apa bukan atau hanya edit-editan saja. Let's go. Kita mulai ya sekarang. Oke, teman-teman, kita ke channelnya Om Deddy Corbuzier. Jadi kita sebelum ke komentar Twitter dari Bejorka apa Bionker, ya itulah intinya ini yang membuat Bionker mengomentari. Jadi ada video ini. Om Ded no counter ya, si botak. Biasanya dipanggil si botak deh. Oke ya. Tuh kan dengan jumlah subscriber 20 teman-teman. Ini dia nih, gue udah nonton video ini, gue udah nonton ya. Dan ini juga gue nonton, tapi pembicaraannya, aduh si Dustin anjir. Ternyata Bionker sama si Dustin. Paman, gue cuma nonton setengah. Kalau ada yang keslip nanti kasih tau gue. Terus di sini ya Bionker mengomentari. Kita lihat ya, ini videonya. Yo koso. Hey Deddy Corbuzier, I think your content is still to look at your right to beat people again. What this? Kill an education human. Saya pikir konten Anda basi untuk dilihat. Anda suka mengadu domba orang dengan apa yang disebut manusia terpelajar. Widi, dia tahu boy, manusia terpelajar. Jadi dia tahu, dia ngikutin Om Deddy Corbuzier juga dia. Keren, keren, keren. Dan kita coba lihat jedak jedupnya ya. Masih asik sih kalau kita baca komentar. Gue udah lama banget gak baca komentar teman-teman semua. Pro pemerintah kah? Oh tidak, Deddy Corbuzier mana ada dia ya. Dia nggak ada sama sekali undang-undang membicarakan pemerintah teman-teman. Jadi itu cukup tidak ada lah ya. Dia, wah, Deddy Corbuzier tidak pro sama sekali sama pemerintah teman-teman. Dia tidak sama sekali dengan pemerintah. Lihat tuh konten-konten dia kan kagak ada pemerintah teman-teman. Aduh, adalah. Deddy Corbuzier tuh tidak bermain pemerintah dia. WKWK, bener Bionker, saya setuju dengan Anda. Deddy pro pemerintah, tidak heran. Bukan gue loh yang bilang. Orang ini adalah orang-orang yang tolong. Komen. Botak sih paling pro pemerintah. Cari aman bosku. Salah dikit pemerintah maju di situ nanti. Ketok pintu kan agak lucu. Nah, di sini teman-teman, gue punya rekaman dari suara katanya si Bionker. Tapi kalau kalian perhatikan ya agak aneh gitu. Coba kita mari dengar bareng-bareng. Tell me who you are now. You're anonymous. We need a reason why we're doing all of this because this is disturbing. Oke, okay, ini jelas banget suara Om Deddy. We do not forgive or forget. You cannot stop us, nor can your feeble government system. So tell me who you are. Kita berhasil mengundang Bionker. Saya adalah korban. Saya adalah korban. Dustin korban, anjir. Enggak, coba lo orang perhatiin.
logatnya Aska sama logat ini sama bener. Dengar. You're anonymous. You need to understand why you're doing all of this, because this is disturbing. We do not forgive or forget. Suaranya mirip Aska dong. Akhirnya cuma tim Deddy Corbuzier yang bisa nangkep Bjorker. Ternyata Bjorker kalah sama podcast Om Deddy. Sambo be like, nah biarinlah mereka ngurusin si Bjorker, aku ngopi-ngopi aja. Inilah pengalihan isu teman-teman. Tidak boleh kita teralihkannya. Suara Aska bet itu dari jeda ngomongnya aja dan lain-lain. Maksudnya logatnya. Logatnya teman-teman. Apakah diatur podcastnya Om Dandi? Apa dia tahu podcastnya? Siapa yang nggak tahu sih? 20 juta bos. Kenapa suara Aska? Suaranya sih nggak mirip, logatnya yang mirip loh. Bjorker ketawa melihat ini, makanya dia komen. Gimana guys? Ini adalah video yang gue temuin ya, suaranya Bjorker kayak gini. Kalau gue sih bilang ini mirip, dan gue coba apakah di suara ini ada di kontennya Om Ded? Emang sih gue belum nonton sampai habis, tadi baru nonton setengah karena pembahasannya 20 menit gue terbuang sia-sia dengerin Dustin ngomong nomor HP, anjir langsung gue skip. Dan gimana menurut kalian guys tentang Bjorker ini, apakah Om Deddy tahu atau tidak, dan itu apakah suara Aska atau bukan, silahkan komen di bawah. Mungkin videonya cukup sampai sini aja ya, ngebahas Om Ded. Okay, thank you buat kalian nonton video ini. Sampai ketemu di next video. Kita akan bahas hal-hal yang lagi viral seperti biasa. Sebelum klik tombol ini, sebelum kalian mengakhiri video ini, silahkan diklik tombol subscribe and see you again. Sampai ketemu di next video. And see you! Bye!